Korea Utara memecat pejabat militer terkuat kedua, Pak Jong Chon, Minggu 1 Januari 2023. Pak Jong merupakan wakil ketua Komisi Militer Pusat Partai Buruh, di mana ia berkuasa serta sebagai sekretaris Komite Sentral Partai. Dikutip dari Tribunnews.com, posisi Pak Jong digantikan oleh Ri Yong Gil, sementara penerus Ri Yong Gil komandan militer senior. Diketahui Korea Utara tidak memberi alasan atas pergantian posisi tersebut. Pasalnya, korut secara teratur mengubah kepemimpinannya. Dalam pesta akhir tahun sering digunakan untuk mengumumkan perombakan personil serta keputusan kebijakan utama. Terlihat dalam sebuah tayangan menunjukkan Pak duduk di barisan depan podium. Nampak ia duduk dengan kepala tertunduk selama pertemuan itu. Sementara anggota lain mengangkat tangan untuk memberikan suara pada masalah kepegawaian. Diketahui Pak Jong Chon pejabat militer terkuat kedua setelah Kim Jong Un. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!